sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Tak pernah paksa, Farin Ahmad syukur istri akhirnya berhijab. Pelakon dan pengacara Farin Ahmad meluangkan rasa syukur dengan perubahan image istrinya yang sudah pun berhijab sejak awal tahun lalu. Farin berkata dia tidak pernah memaksa istrinya, sebaliknya berpesan bahwa menutup aurat adalah tanggung jawab wajib untuk wanita Islam. Saya tidak pernah paksa, sebab sayana benda itu datang daripada hati diri sendiri. Sebelum istri berhijrah, saya sudah berpesan kepadanya memakai hijab. Merupakan satu tanggung jawab. Tak boleh napakai sebab naikot orang, atau sekadar mencoba. Kena bersedia untuk berubah dari segi penampilan dan pembawakan diri apabila sudah berhijab. Mengakui terkejut, mendapat tahu istrinya membuat keputusan untuk berhijab. Farin turut mendoakan agar istrinya akan kekal istiqomah. Pasangan itu dikurniakan seorang cahaya mata lelaki, Khalif. Kini berusia 5 tahun. Sekian berita hari ini. Sekian, terima kasih.